Study tour merupakan belajar di lapangan guna mensinkronkan antara pendidikan yang diperoleh di dalam kelas dengan pendidikan yang ada di lapangan. Di mana setiap mapel ada tugas di lapangan seperti halnya yang dilakukan oleh para siswi YPI yang berada di kawasan Dieng pada 3 titik lokasi wisata yang semuanya dapat menjadikan objek mapel lapangan. Di kawasan Candi Dieng sendiri dapat dikaji untuk mapel sejarah maupun religi dan budayanya. Lokasi kedua yaitu Kawah Sigidang di mana terdapat kandungan gas alam untuk dipelajari pada mapel biologi. Dan terakhir lokasi ketiga yaitu di kawasan Telaga Warna. Di sana juga dapat ditemukan tentang biologi dan peradaban zaman dulu dengan berbagai tradisi melakukan meditasi umat pada zaman kerajaan dahulu. Setiap kelompok belajar dibagi beberapa mapel dengan mengerjakan tugas penelitian maupun kajian yang dikerjakan dalam bentuk tulisan ataupun videografi. Ya, ini anak yang saat itu di Dieng, kegiatannya diantaranya adalah belajar di lapangan. Jadi untuk mensinkronkan antara pendidikan yang di kelas dengan yang di lapangan. Di samping itu tujuannya untuk menumbuhkan motivasi belajar, kemudian menggali informasi secara langsung di objek yang kita tuju, dan setiap mapel ada tugas yang harus dikerjakan, kemudian dilaporkan, kemudian ditindaklanjuti untuk kedepannya. Nur Aini Sosidah, kelas 12 MIPA, menyampaikan bahwa selain melaksanakan ujian praktek sekaligus berwisata di lokasi Dieng ini, mendapatkan tugas bahasa Jawa membuat iklan sosialisasi wisata dengan menggunakan bahasa Jawa. Di sini kita sedang berada di Dieng, sedang melaksanakan ujian praktek. Selain ujian praktek, kita di sini juga sedang berkreasi. Dan juga tujuan ujian praktek di sini untuk mencari suasana baru ya, karena dari 2 tahun sudah COVID, akhirnya kita, karena ini sudah terhindar dari COVID, akhirnya kita bisa keluar zona, akhirnya kita memutuskan untuk mencari suasana baru untuk ujian praktek. Yeah. Itu kita laksanakan di Dieng. Dan di sini sekarang di kelompok saya sedang melaksanakan ujian praktek bahasa Jawa, yaitu membuat iklan tentang destinasi wisata Dieng. Susanto Hadi, Batik TV melaporkan.